Halo sobat Tanjung Pinang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel PR, di mana kali ini saya akan berbagi video kepada kalian situasi Tanjung Pinang di masa diberlakukannya aturan pemerintah PPKM alias singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, seperti ini contohnya nih video di meja 7. Berjalan dengan aman dan lancar. Kali ini kafe Puncak sepi, tutup di malam hari. Ini sekitar pukul 7 saya ambil. Ini jalan Insinyur Sutami. Semua toko-toko tutup. Salut dengan masyarakat Tanjung Pinang, taat dengan aturan pemerintah tanpa ada oknum-oknum yang arogan. Semua tutup. Patut diberi apresiasi kepada masyarakat Tanjung Pinang bahwa aturan PPKM berjalan dengan lancar. Semua tutup kecuali ya makanan-makanan sembako seperti kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kalau menurut aku sih, selain toko-toko sembako kayak toko-toko buku, toko elektronik, kayak toko-toko handphone gitu, sebenarnya nggak perlu ditutup lah ya. Karena itu toko tidak memancing kerumunan. Kalau yang memancing kerumunan itu seperti kayak minimarket atau kedai kopi, kayak restoran gitu. Yang perlu diwaspada itu orang-orang yang kerumunan sebenarnya. Menurut aku sih. Ada benarnya juga sih lo. Di Insinyur Sutami di Sukabertang. Masih membantu video pengambilan video di sore hari sekitar pukul 15.30 setengah 4. Semoga aja peraturan ini cepat selesai dan masyarakat kita kembali semua beraktivitas, yang berdagang-berdagang lagi, yang bekerja-bekerja lagi seperti biasa. Dan kita doakan aja semoga wabah ini lenyap di bumi kita ini. Seperti kita lihat sekarang ini tuh satu pun toko sudah tutup semuanya. Ini kondisi di Batu Lima bawah, tidak ada yang buka, tutup semua toko-tokonya. Tuh, mobil patroli. Ini situasi masih di terima bawah dekat Pakam Pahlawan. Terus seperti kita lihat semuanya tidak ada yang buka, tutup semua toko-tokonya. Oke, buat kawan-kawan semuanya, sobat-sobat semuanya yang baru bergabung dengan channel saya ini, jangan lupa diberikan subscribe dan like-nya. Biar channel saya ini berkembang seperti channel-channel YouTube lainnya. Oke, sobat semua.
saksikan aja terus ya ini video sampai selesai. Seperti inilah keadaan keadaannya Tanjung Pinang sekarang di masa diperlakukannya PPKM ini. Ini situasi di Batu 7. Seperti kita lihat, semua tidak ada yang buka, tutup semua toko-tokonya. Ini lampu merah di persimpangan Batu 7 antara Batu 8 ke kiri Kota Piring, lurus ke atas ke Batu 8 atas dekat rumah sakit provinsi. Kalau belok kanan Batu 9 Data Center, itu jalan ditutup yang dari arah ke pasar ditutup. Oke kawan, sampai sini dulu videonya. Semoga bermanfaat buat kalian yang baru bergabung. Silakan di subscribe video ini. Dan banyak lagi video-video saya yang lain, kunjungi channel saya PR atau Peniman Renata Channel.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.